Hai, anda bersama Fifi dan Irfan hari ini di segmen My Campus Canteen. Ya, selamat pagi Malaysia. Ya, selamat pagi. Hari ini hari Khamis, Irfan. Hari Khamis, 17/3/2016. Ya, betul tu. Anda masih lagi bersama kami berdua dalam My Campus Canteen hari ini. Apa khabar korang semua? Dah makan ke belum? Ha? Kau still tengah baca buku tu? Ada ke orang nak baca buku pagi? Mestilah ada. Budaya membaca tu kan, mestilah ada. Tapi itulah topik kita hari ni. Adakah budaya membaca tu masih lagi relevan dan juga dipraktikkan oleh pelajar-pelajar kampus kita? Betul juga. Okey, dengan itu kami akan bersambung selepas ini. Mari kita dengarkan lagu sedikit di My Campus Radio. Jom berubah bersama. Hai, anda kembali lagi bersama Irfan dan juga Fifi. Ya, hari ini dalam My Campus Canteen. Hello Fifi. So, kembali kepada berita dulu. Okey, kita nak sampaikan berita yang agak menarik hari ini, Irfan. Agak menarik, agak menarik. Okey, Fifi, ingat tak lagi tentang wayang pacak? Best wayang pacak. Wayang pacak dulu. Kita. Zaman-zaman Fifi dulu sempat lah tengok wayang pacak. Sempat tengok wayang pacak? Okey, kali ni pula 2016. Pihak kerajaan telah memperbaharui wayang pacak tu. Yelah, sebab wayang pacak ni dulu famous dekat era 70-an dengan 80-an. Sekarang dia dah upgrade sikit lah. Dia dah tukar nama dia menjadi layar bestari. Wow. Wah, sedap kan nama? Jadi dia modern sikit lah nama dia. Modern 2016. So, benda ni dah trending sekarang. So, pihak kerajaan mana-mana yang telah datang, rakyat Malaysia yang telah datang ke sana belum daftarkan diri. Dia dah mumpuk kita untuk mendaftarkan diri di sana. Maknanya untuk bagi support lah. Bagi support. Supaya kerajaan tak adalah macam mengendahkan benda ni ke diri kan. Alright. Tapi yang sebenarnya pada Fila, dia ada lagi original tau letak nama wayang pacak je. Wayang pacak je? Tapi saya rasa layar bestari pun okey. Tapi kalau wayang pacak pun sedap juga. Yeah, so bila generasi kita akan datang, baru dia akan tahu, oh ya, ada wayang pacak rupanya. Betul. Tapi okey jugalah, terpulanglah kan. Betul lah. Tapi apa yang kita tahu, kita perlu memberi sokongan untuk benda ini. Betul. So apapun tajuk kita hari ni. Sama semua. Budaya yang baca tu, relevan lagi ke nak dibuat oleh pelajar-pelajar kita? Ikutkan kepada saya, sebenarnya buku. Lagi buku teks. Buku teks? Bagi saya tidak relevan. Kan, sebab yang Fee perasa sekarang ni banyak student tak suka membaca. Betul tu. Dia lagi suka pergi kelas, tapi tengok slideshow. Betul. Kan. Namun itu orang yang nak kata slideshow tidak mampu membantu. Cuma sekarang kita punya remaja bukan jenis yang buka buku tengok satu patah kata-kataan tau. Sekarang gemar tengok gambar. Kan, dia lagi suka buku yang ada grafik. Buku yang ada gambar-gambar, ada kartun sikit yang lagi menarik lah sebenarnya. Kalau bagi saya, macam saya kalau buka buku tu tengok petang tak sampai 5 petang pun saya dah tertidur. Lelaki memang biasa macam tu. Sebab dia punya balas membaca tu memang tahap gabar. Menonjol gila. And then that's why sekarang kita, kalau saya pun lah, kalau baca buku yang untuk budak-budak bayi semua tu, biar ada gambar, saya menarik, saya suka tengok. Saya macam, apa ni pun ada gambar. Kan, nampak tak? Sepatutnya usia yang macam Irfan ni, kena baca lah buku yang lagi mendewasakan Irfan. Cuma kalau boleh yang buku-buku yang mendewasa tu ada gambar juga. Tapi kebanyakan lelaki suka buku bergambar yang lain. Betul. Yang tu Fi. apa itu? Okay. Tak apa. Apa pun, boleh hashtag kami dalam My Campus Canteen. Dalam FB, My Campus Radio ataupun dalam Twitter. Kalau korang ada apa-apa, pendapat tentang apa, adakah buku membaca itu relevan atau tidak, korang bagilah cadangan korang di dalam Facebook dan Twitter. Ya, betul tu. So, kita akan kembali lagi selepas ni. Dia akan dulu lagu daripada Disagree Please dalam My Campus Radio. Jom berubah bersama. Okey, nak kembali lagi bersama Fifi dan juga Irfan dalam My Campus Canteen hari ni. Hari ni Irfan, dia suka sangat baca berita pelik. Berita pelik ya, saya punya cara lah nak baca kan. Apa dia berita dia? Okey, berita tergempar. Tragedi yang berlaku di Beijing. Okey. Kalau nak tahu, ada seorang lelaki yang tengah berjalan lepak kawan-kawan dia dekat tepi
cerun. Cerun saya. Tapi memang ada tak salah ada cerun. Okey. Yang tak salah saya 30 meter. Bawah okay. Jauh-jauh jugalah. So apa apa yang terjadi? Sebenarnya Muhammad ni nak ambil selfie. Ambil gambar lah ni. Gambar selfie sikit okay. Kan. Tapi namun dia tak perasan yang tengah licin. Batu tu sangat licin. So bila dia sentuh pak tergolek. Dan dia terjatuh ke bawah. Akhirnya dia menirunya. Tapi yang sangat menggemparkan. Apa dia Irfan? Masa dia jumpa mayat lelaki ini. Ada selfie stick dengan telefon dia. Nampak tak? Betul karmanya. Maknanya dia still lagi pegang kayu selfie tu. Terjumpa sekali tu. Itu yang betul-betul pelik sangat. Tapi benda ni tak menggempangkan sangat pada mereka sebab ini pun ada juga. Kan banyak sebenarnya kes-kes macam ni. 2013 ada seorang pelancong ni wanita terjatuh juga cerun tu. Yang sebenarnya bukan 30, 55 meter. Wow. Itu ya bahayanya. Tapi sekarang memang realiti budak-budak sekarang tak, bukan budak-budak lah, semua orang lah. Makcik-makcik pada pakcik pun suka selfie sebenarnya. Memang suka selfie. Kalau at least selfie atas lantai yang selamat. Kan. Itu lah sebabkan monopod lah ni. Lagi ada monopod lagi panjang. Lagi jauh lah diorang duduk. Atas bukit lah, atas atas bangunan lah kan. So apa pun nak bergambar kena hati-hati. Okay. So budaya membaca kita ni sebenarnya macam ni Fad. Ya. Apa sebenarnya kelebihan baca ni semua? Okay, bagi saya kelebihan nostalgia membaca buku. Kalau orang dulu kalau membaca buku kita mengenal huruf. Nak tambah ilmu lah ni kan. Tambah ilmu kita juga mendapat pengetahuan tentang nak membina ayat. Betul, tata bahasa? Tata bahasa. So kita dapat memahami isu semasa kalau membaca surat khabar. Betul. Namun, bagi saya kenapa ia tidak relevan lagi adalah sebab semua benda tu ada di dalam komputer. Okey, tu betul. Satu. Lagi satu sebenarnya, kebanyakan remaja sekarang tak suka membaca buku teks ataupun buku-buku daripada kampus sendiri. Sebabkan diorang ada buku online. Kat dalam handphone swipe je. So tak payah nak bawa buku berat-berat. Namun begitu, saya boleh menafikan lah yang saya agree sebab apa. Contohnya, kita ada kat luar dan mungkin untuk 5-6 hari. Okay. Kalau contohnya tak bawa charger, tak bawa power bank, benda tu dalam phone. Habis pun nak baca kat mana? Kan, so tak lulus lah korang. Tak lulus lah. That's why kalau nak baca buku, kalau kita tengok dekat tempat-tempat awam, kita pergi dalam kelas dan mana-mana pun saja remaja. Still ada remaja yang baca novel. Kan? Kat buku. Ya, itu saya memang respect gila lah. Tapi sebenarnya, okay, cakap pasal membaca dan juga membaca di mana-mana. Hari tu Fia ada kongsikan dekat Uni KL. Setiap hari Rabu, budaya membaca kat sana memang sangat bagus. Wow. Sebab diorang akan buat satu tempat. Korang boleh baca secara percuma. Sangat bagus. Maknanya lah, semua student-student dekat kampus tu akan bagi buku yang diorang ada. Diorang akan susun banyak. So siapa nak baca dia pinjam, boleh pinjam kat situ. Bagusnya. So maknanya membaca ni still relevant. Still relevant. Dekat sesetengah kampus. Betul. Tapi nak macam mana? Kalau dah ada peluang beli komputer, gunalah komputer. So apa-apa kita akan kembali selepas ini. Kita banyak lagi nak beritahu pasal budaya membaca ni apa sebenarnya. Apa benda ni kalau relevan? Apa kelebihan dia? Betul. So kita jangan lupa hashtag kami MyCampaignCanteen dalam FB dan Twitter. And also pendapat korang tentang relevan ke tidak relevan membaca ini. So kita akan kembali lagi bersama Fifi dan juga Irfan dalam MyCampaignCanteen. Jom berubah bersama. Okay, kembali lagi bersama Fifi dan Irfan. Hari ni tajuk kita budaya membaca. Disebabkan budaya membaca, kita nak baca berita lagi. Baca? Boleh, tak ada masalah. So, berita apa lagi? Berita pada hari ini, berita gosip panas. Dia ni suka lah. Lelaki dia suka gosip Bukan. Suka-suka. Lagi-lagi pasal Remy Ishak. Remy Ishak. Apa cerita dia ni? Kalau nak tahu kereta dia, Remy, pergi membeli. Pergi beli ais di sebuah kedai serbaguna. Beli batu. Beli batu lah. And then dia bawa kereta favourite dia yang sudah 6 tahun dia simpan. Okay. Kata kereta dia
sebuah Mitsubishi Triton. Okay, Triton. And then apa yang berlaku? So dia pergi dalam kereta, dia pergi dalam kedai itu sekejap. Okay. Bila dia keluar balik kereta tu lesak. Kena curi lah ni. Kena curi lah jawabnya. So dia berlari pergi kat kedai tu balik tanya, minta CCTV. Dan bila dia nampak tu, dia cakap, oh pandai betul lah pencuri ni. Dia tak bagi nampak muka dia. So, so sampai sekarang? Tak dapat lagi kereta dia. Tak dapat lagi. Tak apa, Remisak banyak syuting sebelum beli kereta baru. Kan? So, sebut pasal syuting, apa cerita terbaru? Oh, syuting. Movie terbaru. Yes. Hari ini, premier tayangan Allegiant. Allegiant? Pasal apa tu? Kalau yang tak tahu Allegiant ke apa, kalau korang tahu daripada 2-3 tahun lepas, movie pertama dia Divergent. Okay. So, daripada Divergent, and lepas tu ada lagi satu Insurgent. Insurgent. And then sekarang yang terakhir, Legend. Agak-agak best ke tak movie ni? Bagi saya yang kedua dan pertama tu, boleh lah. Saya harapkan yang tiga ni menggemparkan jiwa saya sikit. Jiwa nampak tu. Gitu. Tapi movie tu akan bersiaran nampak. Bermula hari ni. Hari ini. So, kalau siapa yang free-free, yang ni hari apa? Khamis? Ni Khamis. Fifi nak tengok? GSC, by free one. Tak nak saya ikut. Dia memang suka di situ. Tapi tak apa, apa pun. Kepada semua pendengar Macam Pasu Radio, selamat menonton. Kalau tak sempat hari ni, satu hak boleh juga. Boleh. Jadi kalau korang nak tengok movie-movie terbaru, jangan lupa check out website kami www.mycampusradio.com. Yes, kita ada tulis kat situ movie-movie yang terbaru. Coming soon. 2016. Yes, of course. Also, pada yang penggemar-penggemar yang suka dengar radio kita, jangan lupa download dekat Apple Store. Dan juga Android. Just search My Campus Radio. Tapi kena ingatkan diorang juga, Irfan. Ya, My Campus tu rapat, and then space baru radio. Baru radio. Oh, betul. MYKAMPUS. Kalau tak dapat, datang sini kami akan cuba menolong. Dah macam apa? Kuantum pertanyaan. Kuantum pertanyaannya jangan lupa. Okey, kita akan kembali ke sini. Lagu-lagu yang sangat hangat. Ya, sebab ni kita akan dengarkan One But Short We Are S1 dan juga Pesawat Mirage. So, stay bersama Fifi dan juga Irfan dalam Campus Canteen. Jom berubah bersama. Hai, kembali lagi bersama Fifi dan Irfan dalam My Campus Canteen. Korang nak tahu tak, tadi sementara nak tunggu korang dengar lagu-lagu kita orang. Kita orang buka dekat Oh Media. Media di Facebook. Yes, sir. Email depan kan tu? Kat isu channel ni penuh, Irfan. Kenapa penuh? Tak tahulah diorang buat apa. Sebenarnya tak. Hari ni sempatnya pelancaran Samsung Galaxy S7. Tu yang ramai sangat datang tu. Yes. Okay. Tapi tak sebenarnya. Sebenarnya diorang ni bukan nak sangat beli handphone pun. Ini kenapa saya ramai sangat berkumpul sampai tingkat 3 pun penuh ni? Ini kerana sebab ada kehadiran Lee Kwang Soo. Lee Kwang Soo orang man ke? Yes, sir. Angie. Oi, kenapa lah saya tak tahu ni awal-awal. Kan, tak boleh sebab Irfan kena duduk kat kompi sama kedua. So that's why lah, kalau tengok dekat Om Media hari ni gambar berpusuk-pusuk. Memang penuh sampai tingkat 3, tingkat 4, tingkat 5 penuh ni lah. Yes, sir. Jadi siapa yang sedang mendengar ni, tolong berlari dan bawa kereta ke sana sekarang. Berlari kan? Sampai boleh lari ke sana jumpa dia lah. Sebab bukan senang ni, dia nak turun Malaysia. Bukan senang. Dulu pernah, tapi tidak. Kita dapat jumpa dia. Itu apa yang berlaku di viral di Facebook sekarang ni. Dan berada di KLCC. Tapi nampak tak, dalam sedar tak sedar sebenarnya, kita sendiri membaca. Oh, betul juga. Kita sendiri menggunakan budaya membaca. Kita setiap hari membaca. Yang baru yang sedang berdengar, baru saja dengar, kita sedang membaca. Tapi membaca itu relevan ataupun tidak. Tapi sebenarnya kan, Fi nak bagi tahu lah tips-tips. Bukan tips lah, macam kenapa kita perlu membaca ni sebenarnya. Untuk satu, senaman minda. Senaman minda, wow. Kalau cuba baca Irfan. Irfan tak membaca langsung dan tak tahu apa-apa. Agak-agak otak Irfan jadi apa? Berkarat gila lah, mam. Kan? Dia ni lah, berkarat lah kan? Berkarat sebenarnya gila. Membaca ni dia adalah senaman minda. Betul. Walaupun apa yang kita baca tu tak adalah terlalu berat. Contohnya macam
gambar-gambar ke. Dia buatkan otak kita proses sebenarnya. Sebenarnya bila TV cerita, saya ingat macam, oh semalam ni kalau otak kena ada otak dia. Bukanlah lompat-lompat, jogi-jogi dengan otak tu. Otak berotot-otot tu lah. Takde. Dia takkan jadi sadar, takde. Cuma bila cakap senaman tu, dia macam belajar, baca-baca-baca tu, banyak lagi pengetahuan ni. Yes, dia akan meningkatkan memori kita. Betul. Lagi-lagi kalau benda kita baca tu mempunyai gambar dan warna. Walau bagaimanapun, kadang-kadang bukan semua buku relevan. Ada buku yang macam buku cerita komik tu, itu tidak relevannya. Tapi boleh juga setiap time baca buku macam tu. Bukan saya kata tidak relevan, langsung baca kan. Tapi macam kadang-kadang kalau kita stres, kita perlukan buku-buku macam tu. Macam Fi dulu, Fi suka gila-gila. Gila-gila? Yes. Buat apa tu? Majalah gila-gila. Ifah tak tahu. Tak tahu gila-gila. That's why, sebab zaman sekarang dah tak ada majalah tu. Oh, sekarang apa? Manja-manja? Sekarang kalau ni kot, yang warna hijau tu. Warna hijau? Ada komik warna hijau tu, apa nama? Mak hijau. Banyak-banyak. Okay, apa pun, kita akan kembali lagi. Banyak lagi nak beritahu kenapa orang suka membaca dan kenapa orang tak suka membaca. Hashtag kami di MyCampusTV.in. KMB boleh, dekat Twitter pun boleh juga. Okay, so kembali lagi bersama Fifi dan Irfan dalam My Campus Canteen. Jom berubah bersama. Hai, kembali lagi bersama Irfan dan Fifi di My Campus Radio. Ya, dalam My Campus Canteen. Irfan, hari ni Fifi nak say hello sikit. Hello kat siapa tu? Dekat pendengar-pendengar kita di Poland, Australia, dekat Indonesia. Kenapa jauh sangat pergi tu? Itulah Irfan, tak tahu sekarang kita punya listener worldwide. Wow. So, hi, hello guys. Hello, apa kabar? Thank you for listening us at My Campus Radio. Cheshire. Aje, tiba-tiba Cheshire. Okay, so berita lagi, Fan. Tahu tak, dekat UNIZA. UNIZA mana tu? University Sultan Zainal Abidin. Ya, betul, saya tahu. Kuala Terengganu. Apa yang jadi kat sana? Diorang tengah plan nak buat makmal bernilai 8 juta. Ui, 8 juta banyaknya. Yes. Itu kalau saya belanja dah habis satu hari dah tu. Memang, Ifah suka Shopee. So 8 juta ni dia akan buat satu makmal di Tasik Kenyir. So makmal ni nanti dia akan menempatkan 4 pusat penyelidikan. 4? Yes. Satu untuk pusat penternakan haiwan eksotik. Macam Irfan. Macam landak. Institut Agropolis. And then kompleks pusat kajian asli. Dan juga makmal kualiti kajian. Makmal kajian kualiti air tasik. Wow. Pelik lah benda-benda yang dia nak buat sekarang ni. Itu sebenarnya penting. Sebab kita nak buatkan kita punya student. Dan kita punya taraf pendidikan Malaysia yang terbaik sekali dekat betul dunia. Betul juga tu. Jadi walaupun banyak duit yang digunakan, namun digunakan ke arah kebaikan. Ya, betul tu. So nanti kita tunggu je lah. Dia dah siap nanti. Bolehlah kita nak buat pendidikan tentang haiwan eksotik ni. Boleh, tak masalah. Okay. So, okay. Terus lagi dengan kita punya topik. Betul ke budak kampus tak suka baca? Tapi ada lagi satu, Irfan. Ada lagi satu. Baca lagi. Ada lagi satu projek baru. Projek baru? Yes. Projek Warisan Merdeka. Warisan Merdeka yang korang semua mungkin tidak tahu dan tidak pernah mendengar pasal benda ni. Tapi ini lagi mahal daripada Tasik Kenyir ni tau. Kalau nak tahu benda ni bernilai lebih 11 bilion kalau korang tahu. 11 bilion untuk buat projek ni saja. Irfan, iya ke 11 bilion? Ya, betul. Bernilai 5 bilion. 5 bilion saja. Tapi dia akan membuatkan faedah ekonomi sehingga 11 bilion. Sorry, salah fakta. Tapi harap kalau begitulah, kalau dapat banyak lagi manfaat sampai 11 bilion tu, boleh belanja kita semua tu. Tapi sebenarnya projek Warisan Merdeka ni akan siap pada 2024. Saya dah 26 tahun dah masa tu. Tertua sangat dah saya nak pergi tempat-tempat macam ni. Okey lah apa. Lagi berapa tahun je. Lama juga tu. Tapi walau main-main tu, tempat ni sangat menarik lah. Kalau korang tak tahu. Di situ juga Warisan Merdeka tu, mereka akan buat pembinaan Menara Merdeka. Kira yang ni antara tertinggi di Asia. Sangat tertinggi. Namun bukan yang tertinggi, yang kedua.
antara yang tertinggi jugalah. So apa pun kita akan bincang lagi, kembali lagi Irfan, topik kita. Kembali. Nampak? So sebenarnya selain daripada tadi kita dah beritahu, membaca ni sebenarnya menambahkan ilmu. And then dia boleh buat senaman minda. So jadi tak ada dah jadi macam SpongeBob kan. Kan? SpongeBob ada ke otak? Ada soal lah. So dia akan memberikan kelebihan untuk lebih fokus. Betul. Next satu dia akan tingkatkan memori. Dan sebenarnya next satu melatih disiplin. Macam mana? Irfan rasa macam mana? Kalau bagi saya, melatih disiplin tu mungkin lebih menjadi lebih penyabar mungkin. Yes. Sebab kalau contoh kalau kita baca novel, starting. Lepas tu macam, lepas ni siapa? Lepas ni apa? Dia akan continue baca sampai habis. Janganlah macam jadi orang yang macam baca pada umur 5 tahun buku yang sama. Bila dah umur 60 tahun, baru nak sampai cerita yang terakhir. Nampak tak dia disiplin? Sangat lama sangat. So apa pun kita akan kembali lagi bersama Fifi dan Irfan dalam My Campus Canteen. Jom berubah bersama. Okey, kembali lagi bersama Fifi dan Irfan dalam My Campus Canteen. Hari ni barulah Fifi nampak Irfan ni suka baca. Suka. Banyak sangat topik yang saya dah baca dah ni. Tapi apa pun ada yang komen dekat Fifi. Sebab Fifi ada bagi letak dekat dalam Facebook My Campus. Ya. Yeah. Tak betul ke budak kampus ni tak suka membaca? Ada yang sentak. Asal you cakap kita orang ni semua tak suka membaca lah. Nampak? Sebenarnya kita nak tanya pandangan idea diorang. Betul ke tak? So bermakna sekarang ni dah terbukti tak sebenarnya? Betul. Walaupun diorang tak baca buku teks, diorang tak baca buku yang dibeli di kampus, tapi diorang baca buku lain. Buku lain? Banyak. Sebenarnya kita korang dah tahu banyak sangat buku. Betul? Namun bila kita tanya diri kita, semua buku ni boleh kita baca ke? Sebenarnya boleh, Fai. Tapi tengok cara pemahaman kita terhadap sesuatu buku. Tapi kadang setengah orang baca je. Tapi tak faham apa. Baca bila tanya balik, weh, apa yang berlaku dalam cerita tu? Entahlah. Kan, yang tu macam tu memang kesian kan? So sebenarnya selain macam kita kita kadang rasa bosan kan? Sebenarnya dengan baca lah boleh hilangkan rasa bosan. Betul tu. Kalau kita macam rasa bosan tu, janganlah kita terus mengalih kepada phone kita. Asyik apa game aja tu kerja. Okay, tu bukan tabiat Irfan lah. Alamak, sendiri cakap sendiri kena. Tapi tak apa. Antara relevan ataupun tak boleh baca ni, sebenarnya dalam sedar tak sedar, kita still lagi baca. Dengan driving, kita still baca papan tanda. Dengar tengok TV, tengok berita, kita baca kat bawah tu dia tulis apa. Title dia, movie pun ada. So sebenarnya tak kisahlah orang cakap kita ni suka baca ke tak, sebenarnya kita sedang baca. Banyak lagi tempat baca, dekat menu pun kita baca tu. Sebenarnya nak makan pun kita baca. Takkan tiba-tiba korang buka buku kalau tak baca lah. Dan buka buku tiba-tiba ada pula goreng, apa benda nasi goreng ni, dia buat nasi dia, dia terbangkan dulu ke, lepas tu digoyang-goyang sebab dia tak tahu macam mana tu. Kan, nampak Irfan dah bebek dah tau. So apa pun kepada pelajar-pelajar kampus, korang jangan lama malas sangat baca dan jangan terlalu bergantung kat lecturer. Sebab kadang lecturer ni you ingat dia suka ke nak bebel buat banyak. Lecturer tu bukan buku. So you kena belajar daripada buku. Buku tu buku. So rajin-rajin berjalan kaki sikit pergi library dan ambil satu buku yang korang yang perlukan dan baca saja. Itulah apa guna library yang diorang buat sebesar dekat kampus tu. Library bukan main besar, takkan korang main bola sepak kat sana pula. Kan? So gunakan semua bahan yang ada dengan sebaik mungkin dan facilities yang ada sebaik mungkin. Betul. Mungkin setengah orang tak selesa nak duduk kat library. Tak suka nak baca dekat dalam kelas. So korang cari pot bawah pokok ke? Pokok dekat dalam. Bawah air terjun ke? Dekat angkasa pun kalau korang nak naik lah kapal angkasa. Naik roket kejap, pergi baca kat atas, turun bawah balik. Kecik dah habis baca dah, boleh turun dulu. So apa pun, budaya baca ni sebenarnya dia akan bantu meningkatkan komunikasi. Betul. Tanpa perkataan dalam buku tu kita memang tak tahu apa pula. Kalau tak baca buku memang kita jadi macam buta huruf.
Yeah, betul tu. So sebenarnya jadikan membaca ni adalah satu budaya sebab anda akan rugi. Seriously, anda akan rugi kalau korang tak teruskan baca. Memang bye-bye dia jawabnya. Nanti jadi macam cerita bilang ni tu. Yang ni huruf apa? Cik, Pak Mat. Itu jidoncit lah, nampak dia tak nampak sangat dia tak pernah membaca. Dia tak tahu membaca ni betul huruf. So, penting membaca dekat walaupun apa-apa je yang kau nampak, tu ada dah senaman untuk otak. Kalau tak nanti jadi macam-macam SpongeBob. SpongeBob, SquarePants. So kita akan kembali lagi. Sebenarnya kita dah nak berakhir topik kita hari ni. So kembali lagi bersama Fifi dan Irfan dalam My Campus Campy. Jom berubah bersama. Hai, kembali lagi bersama Irfan dan Fifi dalam My Campus Canteen. Nampaknya kami punya segmen akan end sekejap saja lagi. Tapi untuk lebih lagi info, Fifi, apa lagi yang kami akan nak kita nak bagi tahu terima kasih kepada semua pendengar, especially untuk rakyat Malaysia. Terima kasih Australia, thank you so much. Thank you. Okay. Nampak ada translator. Ada subtitle kat sini. Ada daripada Arab. Syukran jazilan. Daripada Indonesia. Thank you for stay tuned with My Campus Radio. So banyak lagi akan datang kita punya program yang best-best, you kan? Sangat best. Afi nak ingatkan besok pagi jangan lupa dengarkan AM show pukul 8 hingga 11 pagi and then My Campus Canteen 11.30 hingga 2 petang bersama kami lagi. Yes, and then malam pukul 8 hingga 10 malam kita ada Goal Goal Goal. Goal Goal Goal. Yes, kalau anda nak tahu perkembangan bola sepak negara kita, so boleh dengarkan bersama AI besok pukul 8 hingga 10 malam. Dan juga hari Sabtu kita ada Borak EPL. Borak EPL? Ya, Liga EPL. Ya, betul. Sangat. Sampai orang pukul 10 pagi hingga 12 tengah hari bersama AI juga. So, apapun, jangan lupa hashtag kami di My Campus Canteen. Dekat FB boleh, dekat Twitter boleh and also dekat kami Play Store dan Android punya apps pun kau boleh download. Please download. Please download. Please nampak? Download. Please dengar kami. So dekat website kami ada update sikit pasal masa pelancaran My Campus Radio hari tu. So korang boleh check it out, gambar-gambar dan juga berita sikit kat sana. Check it out. Yeah, check it out. So apa pun, thank you so much kerana bersama kami daripada pukul 11.30 sampai 2 petang. So besok kita nak cerita pasal gigs. Gigi ke apa tu? Gigs. Dengan gigs bukan gigi ke. Gigs yang happen kat Malaysia sepanjang tahun ni. Jadi kalau korang ada apa-apa info tentang gigs, boleh hashtag kami My Campus Canteen dekat FB My Campus Radio and also dekat Twitter. Itulah besok Fi nak kongsi satu stage tapi ada artis-artis terhebat tanah air. Wow. Nak tahu siapa dia? Tunggu dalam My Campus Canteen esok. Jumpa lagi bersama Fifi dan Irfan di My Campus Radio. Jom berubah bersama. Bye. Bye.